ini sahabat aku, Sulaiman. Nama penuh dia, Sulaiman bin Karim Hashim. Kalau nak diikutkan, dia ni biasa je orangnya. Nak kata famous pun tak, nak kata unknown pun tak. Tapi orang kenal lah dia ni siapa. Kalau korang nak tahu, Sulaiman ni student yang menetap di sebuah kolej yang terkenal di Kuala Lumpur. Nama kolej tu perlu dirahsiakan kot, takut lebih terkenal pula lepas ni. Namun begitu, dia seorang yang sangat paranoid dengan sekelilingnya. Dia selalu bawa hand sanitizer dengan sabun dia ke mana-mana saja dia pergi. Semua benda yang disentuh, menyentuh, even kalau ada yang tersentuh dia sekalipun, dia bukan setakat sanitize tangan dia. Dia akan terus bertindak agresif sampai memukul, melunyaikan, melumatkan dan apa-apalah yang mengena-mengena dengan keganasan. Aku pun tak pasti kenapa dia boleh jadi macam ni. Sebab dulu dia baik je orangnya, tapi sejak perintah kawalan pergerakan ni, dia dah banyak berubah. Mungkin disebabkan satu kejadian yang telah menimpanya. Hanya aku, kau dan dia sahaja yang tahu cerita ni. Kalau aku bagi tahu ni, jangan bagi tahu sesiapa tau. Ini janji kita bertiga. Inilah kisah Sulaiman.